Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sunnah Prabu, saya Geza Supra. Kali ini akan mereview unit mobil CR-V tahun 2017, tipe Turbo Prestige. Kilometer sangat antik di 25 ribuan. Tampak dari depan juga ya, sudah terlihat kacanya sangat benik, grillnya sangat mulus. Untuk cat-catnya semua orisinil. Untuk kenampakannya seperti ini sahabat. Dari segi ban juga, oh ya, sudah ada aksesoris ya, double disc brake untuk semua bagian 4 bannya. Lalu di sini kode bannya sesuai pembuatan tahun di 2017. Masih tebal, berarti menandakan bahwa kilometer orisinil 25.000, belum pernah diganti bannya. Untuk cacatnya seperti ini, kenampakannya seperti ini. Oh, kaca film sudah pikul. Untuk defogger sudah ada Prestige. Oh ya, bagian sini panel wood bagian samping sudah ada lampu penerangan bagian belakang, AC double blower. Lalu di sini juga ada AC sudah full. Untuk kursi kulit bawaan langsung dari dealer, sangat empuk dan nyaman. Untuk bagian tengah bisa sebagai sandaran tangan ataupun sebagai cangkir di dalam. Ini untuk plafon bersih, tidak kotor ya. Unit baru tiba sahabat. Barangkali ada yang berminat, harga di 425 juta sangat rekomendasi. Ini untuk apa namanya, pengaturan elektrik-elektrik sudah tersedia, harga sangat murah sekali, promo untuk lebaran ya, bulan puasa. Ini panel wood. Wow, ada kartu-kartu ya, karena baru datang mobilnya, belum kami bersihkan. Nah, untuk bagian depan ini untuk setirnya sudah dilengkapi dengan switch control. Kita nyalakan bagian mesinnya. Ini sudah monitor, sudah touchscreen, layar sangat lebar sekali, mungkin sejengkal orang dewasa. AC digital, parkir sudah digital. Lalu ini brake hold, untuk pengereman otomatis sudah ada eco mode-nya. Lalu ini untuk transmisi matic-nya sudah dilengkapi dengan apa namanya tuh, charging-nya ya. Tempat charging, pedal shift sudah tersedia, sudah ada cruise control-nya. Kilometer di 25.795 asli sahabat. Sebenarnya lecet pemakaian tidak ada ya, mungkin hanya debu-debu karena unit baru tiba. Oh ya, kita cek untuk berfungsi dengan baik. Misalnya mau di buka ininya juga. Oke. Semuanya berfungsi dengan baik sunroofnya. Harga 425 juta. Sudah dapat mobil premium di harga aslinya ini di 6,5 kalau tidak salah ya. Harga barunya di 600-an kalau tidak salah. Kita cek bagian mesinnya. Untuk misalnya mobil ada rembes atau tidak, bisa dicek di bagian bawah. Biasanya ada tetesan, tapi ini tidak ada rembes ya. Nah, sini ring. Kondisi mesin mungkin kotor ya, tapi ini memang bawaan dari pemakai langsung, belum kami bersihkan. Masih ada titik-titik PDS-nya. Tulang-tulang tidak ada bekas kotok, semua aman. Aman semua. Kelistrikan normal, barangkali ada yang berminat silahkan ke showroom kami. Nomor kontak sudah saya cantumkan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.